belajar bersama Nayaka Zone. Teman-teman, hari ini aku mau belajar jadi polisi cilik. Sepertinya bakalan seru, teman-teman. Hai. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Nayaka. Selamat pagi. Maaf ya, aku sedikit terlambat pagi ini karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Iya, nggak apa-apa kok. Bagaimana? Sudah siap belajar menjadi polisi cilik? Ya, aku sudah siap. Oke, kalau begitu hari ini kita akan belajar melalui Akademi Polisi Cilik. Menjadi seorang polisi cilik sebenarnya sangat mudah kok. Yang penting kita harus tetap semangat dan rajin belajar. Nah, sekarang aku tanya nih, Nayaka udah mandi belum? Sudah. Gosok gigi nggak? Iya. Terus tadi Nayaka membantu merapikan tempat tidur enggak? Ya, aku membantu Bunda merapikan tempat tidur. Bagus. Itu syarat yang pertama untuk menjadi polisi cilik. Terus yang kedua, selain kita harus bersih dan sehat supaya kita kuat, kita harus rajin berolahraga. Oke. Terus selain berolahraga, kita juga harus rajin untuk membantu papa dan mama di rumah, membantu membersihkan rumah, membantu menyapu, membantu merapikan perabot-perabot rumah supaya kita menjadi orang yang disiplin. Nanti kita akan belajar semuanya dalam Akademi Polisi Cilik. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita akan latihan fisik, berolahraga supaya badan kita sehat dan kuat. Kita bersihkan dulu yuk tempatnya yuk. Ayo. Yuk.
gerak. Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Jalan di tempat, gerak. Tegap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Dan di tempat, gerak. Sekarang latihan sudah selesai dan saatnya Nayaka sekarang menggunakan baju polisi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku siap menjalankan tugas.